Berikut ini adalah hasil pertandingan tadi malam Liga Inggris di pekan ke-12 hari Jumat 21 Oktober tahun 2022 dini hari tadi. Fulham menang 3-0 versus Aston Villa. Di pertandingan lain, Leicester City menang 2-0 versus Leeds United. Berikut ini adalah daftar klasemen sementara Liga Inggris tahun 2022-2023. Di grup A, Arsenal masih kokoh dengan 27 poin, diikuti Manchester City dengan 23 poin, dan peringkat 3 Tottenham dengan 23 poin, peringkat 4 Chelsea dengan 20 poin, peringkat 5 Manchester United dengan 19 poin. Persaingan 5 teratas memang sangat ketat sekali. Di peringkat 7 ada Liverpool dengan 16 poin, peringkat 8 ada Brighton dengan 15 poin. Di peringkat 11 ada Crystal Palace dengan 13 poin, peringkat 12 Barnaman dengan 13 poin, peringkat 13 West Ham dengan 11 poin. Di papan bawah ada zona degradasi, peringkat 20 ada Nottingham dengan 6 poin, peringkat 19 Leicester dengan 8 poin, peringkat 18 Wolves dengan 9 poin. Inilah daftar top skor sementara Liga Inggris tahun 2022-2023. Di peringkat pertama Erling Haaland dari Manchester City 15 gol, peringkat kedua Harry Kane dari Tottenham dengan 9 gol, peringkat ketiga Ivan Toni dari Brentford dengan 8 gol. Berikut ini adalah jadwal selanjutnya Liga Inggris di matchday yang ke-13 pada hari Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Di jam 18.30 Nottingham versus Liverpool live video.com. Dilanjutkan Everton versus Crystal Palace jam 21.00. Masih di hari Sabtu 22 Oktober, Manchester City versus Brighton jam 21.00. Dilanjutkan pada jam 23.30, Chelsea versus Manchester United live video.com.